Dari dunia otomotif, Rapi Topan mencuri perhatian dengan kontrak miliaran. Ia siap menghebohkan dunia balap internasional. Pandemi telah menghantam seluruh sendi olahraga, termasuk pelaku olahraga otomotif. Namun, prestasi yang telah diukir di masa lalu akan selalu terkenang. Rapi Topan, pebalap yang berhasil menjadi juara 3 kali di ajang One Prix 2019, memetik jerih payahnya yang luar biasa. Ia mendapat kontrak dengan nilai mencapai 3 miliar rupiah dari tim Haji Putra 969 Racing Team. Target saya bisa menjadi juara Asia maupun juara nasional. Menurut saya persaingan di One Prix sangat bagus, ketat, berkualitas, penuh dengan sportivitas. Sejumlah target besar telah menunggu Rapi. Saksikan kisah lengkap Rapi Topan di acara One Prix hanya di TV One hari Minggu 24 Januari 2021 jam 14 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Faisal Krep, Rahmat Sadli, TV One, mengabarkan.